Okay guys, hari ini aku nak tunjuk kat korang cara aku bakar sampah. Actually sekarang dah dekat 2 bulan musim hujan. Setiap hari hujan, jadi kayu-kayu kat sini semuanya basah. Dia dah reput tapi dia basah. Jadinya aku tak boleh nak bakar lah. Okay, jadi disebabkan dah terlalu banyak, aku nak bakar lah. Jadi apa yang korang kena ada, first kali korang kena ada daun-daun pokok ni yang kering. Ambil 4 ataupun 5. Okay, cara nak bakar, first kali korang bakar satu. Untuk satu ataupun dua lepah, dia lebih kepada nak keringkan kayu-kayu yang muda ataupun kayu-kayu yang basah tu. So bila masuk pelepah yang ketiga ataupun yang seterusnya, dia lebih kepada nak kita nak hidupkan bara. Jadi macam tadi kan api besar, tapi api yang besar tu sebenarnya bukan bara, dia daun kering. Jadi kalau korang tengok kan, kalau api ni mati, api sampah ni pun akan mati lah, dia takkan terus terbakar. Jadi aku akan ambil lagi satu, bakar lagi, dan kemudian dia akan jadi bara. So kayu yang basah, kayu yang muda sekarang ni dah kering, tinggal nak jadi bara je lepas ni. So tu cara nak bakar sampah. Untuk yang dahan, semuanya dahan ataupun waktu musim hujan yang basah.